Ketemu lagi. Jadi lo yang kemarin mampir ke channel gue cuman belum subscribe, oh, mending subscribe deh guys. Karena kalau kalian gak subscribe, di tenggorokan kalian bakal ada biji kurma. Wow, itu sakit banget sih. Nah, buat kalian yang udah subscribe, itu menjadikan kurma untuk menjadi lebih enak banget ya kan. Nah, thank you buat yang udah subscribe, yang udah share ke teman-teman kalian. Selamat menikmati video. Let's go. Welcome back to my channel, and this video kita bakal bermain di server Sans SMP. Hai, aku kembali di Sans SMP bersama orang-orang ini. So guys, sebelum video dimulai, aku mau kasih tahu dulu kalau gue lagi main server di Mindlux ya guys ya. Di Mindlux. Jadi teman-teman, buat teman-teman yang main MCPE atau MCBE, kalian bisa banget main di server namanya Mindlux ya guys ya, Mindlux.net ya. Untuk IP-nya gue taruh di deskripsi, langsung aja join. Di sini servernya enggak server Sans SMP doang, ada Skyblock, ada Acid Island, pokoknya lengkap banget. Dan lihat guys, player-playernya guys, banyak banget yang main di Mindlux guys. Nah, so di sini gue pilih server Sans SMP karena gue mau kembali di Sans SMP aja. Kembalinya matem di Sans SMP gitu. Dan server ini benar-benar mirip banget, tapi di sini gue nggak bakal tour doang guys, gue bakal ngeprank orangnya, orang-orang yang main di sini. Entah nanti kita kasih efek, entah kita ntar kita spawn creeper atau kita spawn pillager, apapun itu. Dan kayak sih nanti efek sih, kita bakal tour aja guys. Jangan lupa di like dulu videonya dan jangan lupa di subscribe. Oke, sebenarnya di sini ada server bapak kau guys, cuman masih offline, belum dibuat kayaknya. Oke, nah lihat deh. Gila, gue apa ya, first impression gue masuk server ini ya. Ini gue jelasin first impression gue dulu. Ini gue kira Sans SMP udah bener-bener plek Sans SMP guys, karena kayak ada beastnya. Terus kemarin semalam tuh gue udah milih kelas, kalau gue chat hi, nah di situ tuh ada kelas A gitu. Anjir kan lucu banget ya, gue bilang kayak bener-bener mirip Sans SMP gitu tuh. Lihat di sini apa nih, rada nyebelin ya. Rada nyebelin. By the way, sorry banget kalau misalkan di kiri itu banyak chat ya guys, karena gue OP. Ya karena gue OP, jadi kayak ketahuan gitu loh. Zichan break block diamond aja, gue dikasih OP guys. Gue dikasih OP sama ownernya langsung gitu loh. Oh my god, disini kenapa yang tercase hitam gitu nih, kayak resort packnya error ya guys. Oke, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Lanjut. Oke, nah di situ ada kelas A juga ya, kalian tau lah server SMP itu ada kelas A gitu kan. Nah tuh lihat di sini, by the way aku pakai resort pack apa gitu tadi, lupa namanya, ada random gitu. Nah di sini ada pak gurunya, dan iseng-iseng aku mencet tugas, malah dapat tugas gitu. Kok ada rooftopnya gak ya? Ini kalau ada rooftopnya beneran mirip sih guys. Oh my god, ada dong, anjay, ada rooftopnya. Ih, persis ini guys, udah gak ada bedanya tuh. Lihat, ada anvilnya, ada karpetnya. Terus di sini ada taman kecil-kecilan gitu, cuman beda aja sih, nggak ada elbow nih ya guys. Nggak ada elbow. beda ini server Sans SMP, bukan mau perang, bukan kayak yang perang-perangnya lengkap gitu, belum dibikin mungkin. Di sini ada Coach Bayu tuh, bener-bener persis banget ada kolam berenangnya gitu kan. Nah di sini, this time kita ngeprank orang-orang yang ada di sini guys. Nah gue penasaran banget, gue bisa TP ke siapa aja, kayak siapapun yang gue mau ya. Mungkin di sini kita bakal cari cewek-cewek atau yang, oh ini Safara ya, kayak cewek nih guys ya. Kita TP ke, bentar, kita vanish dulu. Safara, alright. Bisa TP, mantap. Kayak gue game mode kreatif dulu, sip. Nah, lagi rame cuy, lagi rame. Gue pengen buat si salah satu orang di sini terbang guys, terbang. Oh, gue udah dikasih komen efeknya ya, jadi sama ownernya, thank you buat ownernya udah membantu matem cara untuk untuk komen ya pokoknya ya. Oke, okay, di sini gue bakal kasih dia speed dulu kali ya, slash efek, boom. Bisa. Mana si Safara? Lah, Safaranya mana anjir? Kita TP ke Safara, kita TP Safara. Oh, ini Safara nih. Kita lihat. Ah. Kok dia larinya gak cepet ya? Kok malah gue yang cepet ya? Lari ke jembatan ya. Cepet banget larinya. Iya, mati dia. Dipukul. Oh, coba kita kasih temennya. Kita kasih temennya efek jambus. Dia kan suka lompat tuh kan. Kita kasih atau mining fatigue deh, mining fatigue. Safara ya, boom. Itu cepet banget lari guys. Terus. Terus kita kasih skeleton kali ya. Gue game mode belum sih, game mode kreatif.
kreatif. Nah udah nih, gue udah kreatif banget ya. Gue mau kasih yang namanya aja Spawner Skeleton. Kita kasih panda ngakak sih kan. Apa unexpected banget kan. Nggak bisa guys. Gue ketahuan. Untung gue kreatif. Gue kasih zombie lo. Mau kau gak kasih zombie lo ya. Zombie biasa kita kasih guys. Ada yang invis, ketahuan guys, dia tahu. Dia tahu. Ayo zombie serang dia zombie. Zombienya diem sih. Ngakak/clear. Oh Jichan lagi dapat diamond tuh. Lagi mining. Gue demen. Cewek nih kayak cewek. Panik dia. Aduh kita tepik ke orang lagi, Siapa? Gue gak tau nama-namanya guys. Pinbo bacot nih guys. Oh dia lagi di sekolah cuy. Dia tadi lagi di sekolahan. TP siapa lagi ya? TP Sling. Gue gak bisa mukul dia dong. Gue dipukul guys. Wait gak bisa mukul. Gue udah kreatif. Mati kau. Ada pukul. Dia bilang apa? Sling mau di... Gue gak ada efek kan? Nice. Gue gak ada efek. Dia gak bilang apa-apa guys. Datang sana creeper. Creepernya tuh gak mau jalan. Ayo lo. Dibunuh dia guys. Pluk. Dia gak bilang apa-apa gitu. Ini apaan guys? Apaan nih? Oh buat naik. Iya lo. Aku mukul terus. Dia pasti kesel banget tuh, darahnya tinggal 19. Harganya berapa? Oh kita TP ke Nairat. Kayaknya lagi mau beli-belian nih. Wow, ini nih lagi pada mau transaksi gitu loh. Pukul deh guys. Dia juga kita pukul guys. Terus kita taruh creeper di atasnya. Wow. Panik. Staff gabut banget katanya. Ini gak tau kalau matem guys. Gila jauh banget dipukulnya. Kita kasih ini guys. Di dalam shulkernya guys. Kita kasih apa ya? Kita kasih kaca. Ya diambil dong shulkernya. Baru mau dikasih kaca. Ditahu guys. Dan buka chest guys. Ada buka chest dikit tahu deh. Apa kau mati guys. Ini efeknya gak bisa hilang apa? Gak bisa hilang apa efeknya guys? Dia bingung dimana orangnya. Gila si Jita dapet diamond lagi. Hebat. Dikena guys. Elestial HD. Ada Elestial. Ini sana beneran dong berarti. Yulu. Kesel deh. Dia gue pengen prank sampe kesel guys. Admin parah katanya. Lu nyerah gak ada Elestial anjir. Asme anjir. Gue mau tepek Elestial lah. Apa siapa anjir Elestial ini? Skin dia beda lagi. Nyerah apaan lu? Lu mau nyerah-nyerah bilang ke siapa lu? Hai Elestial. Kita kasih dia hadiah guys. Ini blok random nih guys nih. Salty. Kita kasih dia nyadar gak ya? Ini nyadar guys, dia nyadar. Iya lo. Ini coba kita hancurin. Coba kita hancurin blok. Ntar kita masak lagi guys, kita kan game C guys. Iya lo. Dia bingung guys. Kamu siapa? Dia nanya. Kita tulis. Aku Herobrine. Dia bilang Elestial bilang apa nih? Kita tanya lagi. Kamu mau mati atau hidup? Malah berantem dia berdua. Wah parah dibunuh guys. Parah lu orang ini gak tau.
Oh, ini boper nih guys, boper. Panik. Siapa namanya Rizky Style? Parah banget dibunuh, ada masalah apa? Ih, parah banget di kill terus guys. Parah banget di kill terus, kesian ih. Kesian. Ih, dibunuh lagi guys. Kau slash kill Rizky. Mati. Bunuh diri karena bosan. Udah. Kok atau? Ya oke guys, jadi ntar kita beresin lagi untuk barang-barangnya di apa-apa untuk bangun-bangunan ini kita beresin lagi. So, video sampai sini aja dulu. Thank you banget udah nonton. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa guys, buat kalian yang mau di server main bareng Matem, di main Lux aja guys. Servernya ada di description, Matem kasih. Dan kita bakal jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye. Thank you. Thank you.